guys. Assalamualaikum guys. Trai spite, frive, treviata, dabro, pozalo, paits, obrit nama, kanal na, YouTube, Rusia Surya, spasiba, reviata, kakajala, menyakaraso, spasiba, durusia. So guys, kali ini yang bakalan aku reaction adalah kota di Rusia yang begitu populer banget nih di negara Rusia, yaitu adalah kota Kazan dan Ufa. Hai guys, nah ini penjelasan sedikit mengenai kota Kazan dan Ufa. Nah, kota Ufa ini dekat dengan kota Kazan guys. So, kita langsung aja lihat seperti apa sih. Ini dari apa? Dari ininya aja, thumbnail-nya keren banget cuy ya. Kayak fairy tale gitu tau gak sih? Kita langsung aja guys, let's get started. Here you. Aduh, Masya Allah, indah banget. Ini kayak benar-benar ya negeri dongeng gitu guys. Aduh, warnanya itu apalagi guys ya, ada warna apa goldnya itu keren banget cuy. Ini pasti apa sekolahnya kali guys ya. Masya Allah, indah banget ya guys. Gimana menurut kalian guys? Apa kita perlu guys jalan-jalan ke sana? Berarti kita mesti kumpul ya uang kita banyak-banyak ke sana. Ini benar-benar luar biasa banget ya. Kayaknya ini tuh nggak tahu sih gedung pemerintahan atau gedung universitas guys. Gimana menurut kalian guys? Tapi emang kalau gedung universitas pun kayak gini juga sih. Mereka tuh gila keren-keren banget kampusnya guys. Kalau di Rusia kalian bisa lihat ya di video aku sebelumnya yang universitas populer di Rusia. Indah banget cuy. Kayaknya ini yang di Kazan ya, tapi enggak, ini di udah di Ufa nih guys. Wow. Ah, ini di Kazan guys. Masya Allah, indah banget parah. Oh, ini Ufa guys. Aduh, keren banget ya. Baru ini aja udah so amazing banget guys ya. Benar-benar kayak kita ngelihatnya kayak lagi di negeri princess gitu tau gak sih guys. Luar biasa indahnya. Wow. Benar-benar cantik ya. Ini Ufa nih guys. Nggak macet ya, udah kelihatan banget ya guys bahwa kotanya itu dengan apa musim yang sejuk kali guys ya. Aduh, very very nice. Eta ocean kruta milaya depuska. Oh ya ampun guys ya, eta ocean potak very very amazing. Nah, itu guys ya. Nah, itu tuh adalah patung yang begitu ikonik ikonik ya di kota Ufa, guys. Aku kurang tahu guys siapa nama pahlawan ini, guys. Kalau kalian tahu silakan kalian komen guys ya. Siapa namanya aku nggak tahu guys ya.
Ini tuh ikonnya ini guys, kota Upa. Ikonik banget cuy, ya keren banget. Tapi kita udah biasa melihat patung-patung ya kan guys. Tapi indahnya kotanya itu apa? Ini jadi keingat sama gedung ini juga ya, yang di Bogor guys. Apa lagi namanya lupa. Wow. Luar biasa. Hutannya aja masih hijau banget, guys. Oh, it's the very very amazing banget, guys ya. Kazan dan Ufa benar-benar. Tapi emang nanti aku akan share lagi, guys ya. Banyak banget kota-kota di Rusia itu indah banget, cuy. Apalagi yang Kazan tadi, yang pertama kalian bisa lihat ya, gedungnya indah banget. Ditambah lagi ada yang kayak monumen apa, kayak mangkok gitu. Itu ya ampun keren banget, cuy. Ya itu pakai drone. Tapi kalau kita pakai kamera ya selfie kayaknya nggak nyampe sampai ke atasnya, oke. Nah itulah beberapa kota yang indah di Rusia guys ya. Nanti kira-kira kota yang mana lagi yang bakal aku reaction guys. Gimana guys menurut kalian? Kalian lebih tertarik ke kota Kazan atau kota Ufa? Atau mau kedua-duanya? Silahkan kalian komen di bawah ini. So terima kasih guys. Dan buat kalian yang ingin request, silahkan kalian ketik aja judulnya. Nanti next time guys ya, aku bikin reactionnya. Terima kasih guys ya. Sampai jumpa lagi. See you, bye. Paka.